cara membuat mie tek-tek dari mie instan. Bahan-bahannya 2 gelas air, 1 keping atau 1 bungkus mie instan, dan juga bumbu bubuknya, kemudian 1 buah atau 1 siung bawang putih, cabai rawit merah menurut selera. Kemudian untuk bahan-bahan pelengkap, sawi yang dipotong-potong, daun kubis yang dipotong-potong, daun bawang dan seledri potong kasar, sosis yang dipotong-potong, dan 1 butir telur. Cara membuatnya, pertama pecahkan telur, kemudian kocok. Cara selanjutnya, potong cabai rawit, kemudian geprek bawang putih, kemudian cincang. Caranya, pertama dadar telur atau goreng telur yang sudah dikocok tadi. Kocok-kocok sampai telur matang. Kemudian sisihkan pada sisi wajan. Kemudian masukkan cabai dan bawang putih cincang. Setelah harum, kemudian tambahkan air, tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan sedikit bumbu dan juga mie keringnya. Tunggu sampai setengah empuk. Setelah setengah empuk, kemudian tambahkan sayuran, dan juga sosis.
masak sampai mie menjadi empuk. Terakhir, setelah mie empuk, kemudian masukkan daun bawang dan keladi. Kemudian matikan apinya. Mie tek-tek mie instan siap untuk disajikan.